Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah, insyaallah hari ini kita terjemahkan ayat 52 surah Az-Zariyat sampai 53. Kita bacakan dulu ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Terjemah dia, kazalika ka, ya ka, ka ni harfu jar, huruf jar. Ada berapa huruf jar? Berapa yang kita belajar huruf jar? 10. Pertama min kan? Lupa dah. Ha, min ila an ala fi rubbah bi ha ka ni ya. Bikal ali. Jadi fungsi huruf jar ni ada banyak, macam bi tu untuk litadiah, litadiah, liisti'anah, lil musahabah, banyaklah. Antaranya macam ka ni fungsi dia litashbih. Seperti ha tashbih eh. Tashbih ni apa? Menyerupakan, menyamakanlah. Ha, jadi ka. Ka ni apa? Ha, jadi huruf jar ni beza dia ka bukan ka engkau. Contohnya iya ka ni. Ka ni engkau kan? Ni domir. Ha, huruf jar ka ni ka dia kat depan. Contohnya masaluhum ka. Ah, masali. Jadi ka dia macam ni. Selalunya di depan. Dan selepas ka tu mesti ni apa? Isim eh. Ha, ni ka ni. Huruf jar. Huruf jar. Ni eh. Apa dia punya peranan dia? Peranan dia li tash tashbih. Li tashbih. Tashbih. Sebab tu makna dia apa? Seperti perumpamaan. Ha, itu makna dia. Serupa. Jadi ka ni makna dia seperti. Jadi kama tu dua kalimah. Mana? Kama, kama. Ni. Satu. Ha ya, kama tu seperti apa yang? Dua kalimah lah. Dua kalimah kan? Ha, tapi kita sekalikanlah bila kama tu jadi apa? Seperti mana ke? Ha. Jadi kama barok ta'ala Ibrahim kan? Seperti apa yang engkau telah berkati kepada Ibrahim. Ha, jadi seperti seperti mana engkau telah berkati. Ha, kita ringkaskanlah bila kama tu. Ingat eh, ni beza eh. Ni ni domer. Ha, ka yang ni ni. Ni domer, ni isim. Isim eh. Ha, domer. Manakala ni harfu jar. Dia dekat depan. Ha, macam nilah kazalika. Jadi terjemah dia seperti itu. Maknanya apa? Serupa je. Ha. Benda yang sama yang berlaku yang sebelumnya lah. Ada contoh yang telah berlaku. Bukan maknanya ni pertama kali benda ni. Benda ni benda yang pernah berlaku dulu. Sama je berulang-ulang. Ha. Jadi Allah kata seperti lah. Jadi terjemah dia kita kata seperti zalika. Itu. Itulah. Zalika ni huruf apa? Isim ke huruf ke fi'al? Siapa tahu? Isim kita je ke. Zalika isim. Isim apa? Isyarah. Ha, tunjuk. Jadi isim isyarah ni ada tunjuk jauh, ada dekat. Ada fungsi juga sebenarnya. Allah bukan kahazihi. Eh? Kahaza ke? Ma, tapi kazalika. Contoh macam zalikal kitab surah Al-Baqarah kan? Allah kata zalika bukan hazal kitab. Jadi antara dia
menunjukkan ha, zalik apa pertama? Ba'id. Ba'id apa? Jauh. Ha, jauh lah. Pertama jauh. Contoh ni seperti itu ni benda yang dah lama dah. Jauh. Siapa sebelum ni Allah telah sebutkan. Siapa? Zaman Nabi. Allah sebut contoh Nabi Ibrahim kan. Ada empat Nabi yang Allah kisahkan dalam ayat sebelum. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Mu, Nabi Musa. Ha, dengan Nabi apa lagi? Satu lagi Nabi Lut, ada Nabi Lut. Ha, Nabi Soleh. Ha. Jadi itu nabi-nabi tu yang kisah mereka dah lama dah berlaku. Dan kemudian era Nabi Muhammad, ayat ni turun kepada Quraisy dan juga ahli kitab lah, Yahudi dan Nasara yang yang mengulangi perangai sama kaum-kaum yang dulu jauh lalu daripada mereka. Dan Allah nak buat pemahaman ni kedua, zalika ni juga ada makna dia ulu. Ulu ni maknanya tinggi. Ha, jauh, tinggi. Tu ada makna juga. Tertentu. Tertentu. Itu. Ha. Tertentu. Ya, boleh juga. Tertentu tu memang isyarah lah. Isyarah ni memang menunjukkan. Isyarah ni memang. Dia nak spesifik lah. Dia nak menghususkan. Menghususkan sesuatu yang sedia khusus juga. Jadi dia ada satu elemen menambahkan lagi lah nilai dalam tu. Contohnya buku. Buku itu. Kan? Jadi dia menghususkan nilai yang dia apa? Taukid dengan taksis. Pengkhususan dan penegasan sesuatu tu. Okey, baik. Jadi makna sedia ada ni memang tertentu, memang sedia ada dengan makna isim syarah tu. Cikgu. Kemudian ada juga makna dia karim. Karim, sesuatu yang karim ni mulia. Jadi tengoklah konteks zalika ni Allah guna kat mana. Kalau macam contohnya zalikal kitab, ada tiga-tiga makna. Contoh surah Al-Baqarah kan, zalikal kitab. Maknanya apa? Kitab tu dulunya jauh kat mana? Lauh Mahfuz. Tempat dia kat mana? Jauh, tinggi, ulu, sangat mulia. Dan dia sangat mulia. Ha, itu makna zalika lah secara umum. Ha, jadi dalam ayat ni Allah kata benda yang kisah yang berlaku ni, benda yang berulang yang serupa ni, benda tu jauh. Telah berlaku dulu dah. Likadha lika ma atallazi. Ma? Tidak. Ma ni nafi. Tidak. Ada untuk nafi bagi kalimah fi'il madi, dia tak boleh ada la, dia datang dengan ma. La, nafi untuk fi'il madi, Dia ma, dia pakai ma. Sebab tu tengok, perhatikanlah fi'il madi ni kadang-kadang makna dia apa yang ke ataupun tidak. Untuk nafi fi'il madi dia tak pakai la, dia pakai ma. Kalau fi'il madhari dia pakai la. Isim pun pakai la. Baik, jadi ma atah tidak atah ia datang. Atah apa? Ia datang. Atah ni isim ke fi'il? Fi'il, fi'il apa? Madi ke mudhari' ke amar? Fi'il? Fi'il betul dah? Dah dapat 50 markah lah. Satu lagi soalan. Fi'il ada tiga jenis kan? Madi ke mudhari' ke amar? Amar. Kalau amar macam mana bentuk? Madi. Betul lah, madi. Tengoklah dia punya pattern dia selalunya straight di atas je semua tu madi lah. Atah kan, madi. Kalau fi'il mudhari' dia ada ya. Ya depan dia ada hamzah, dua double hamzah. Ada dua hamzah. Ataupun ada nun, ada ta depan. Kalau dia
fi'il amar selalunya diberi bawah. Jadi ini fi'il madi. Jadi kita terjemah apa? Fi'il madi? Telah. Telah datang oleh ia. Telah datang oleh ia. Tidak telah datang oleh ia. Tidak telah datang oleh ia. Oleh siapa? Allazina. Orang-orang. Orang-orang yang. Jadi bila dikata ata, fi'il madi ni dia ada, dia ada apa dalam ni? Fi'il dalam bahasa kita, bahasa kita semua berasingan. Bahasa Arab satu kalimah ada, ada tiga ni. Ada berangkai. Pertama ada zaman dia. Zaman dia telah kan? Lagi ada perbuatan dia, fi'il dia. Fi'il dia. Kemudian ada apa? Pembuat dia. Kita tiga-tiga dalam bahasa Arab, tiga-tiga tu sekaligus ada dalam satu kalimah aje. Bahasa Melayu telah lain kan, masa dah keluar. Nampak lagi? Datang lain perbuatan. Ia, ia lain pelaku. Jadi kita kena tahu elemen yang ada dalam fi'il madi tiga ni eh. Apa dia? Ada masa, ada perbuatan, ada pembuat dia siapa dalam satu kalimah. Jadi pembuat ni dia ada dua pattern. Kalau pembuat dia ni fa'il dia ni, kalau fa'il dia ni siapa? Dia. Bahasa Arab dia ni ada berapa pattern? Ada huwa. Lagi? Ya. Bahasa Arab ada dua, huwa atau ya, kan? Bahasa Arab, bahasa kita satu je. Ni bahasa Arab dia asingkan perempuan ke lelaki. Tak kisahlah, yang penting makna, kalau makna dia. Ni nama dia apa ni? Ni domer. Kan? Ganti-ganti nama. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggeris apa dia? Apa? Kan ada istilah dia, saya lupa lah. Kata-kata nama apa? Tak apalah aku dah. Bahasa Inggeris tak payah. Belajar dengan Ustazah Sarah. Dia ni kalau punya perbuatan ni, perbuatan ya, ingat ni. Kalau perbuatan dia punya kata ganti nama yang ada dalamnya asal ni, ni memang sentiasa ada tiga tinggi dalam fa'il eh. Kalau fa'il dia ni dia boleh keluarkan dia ni siapa? Di selepas dia. Faham eh? Ni domer. Dia boleh jadi zahir. Dia boleh zahirkan siapakah dia ni. Ingat eh? Dia ni je. Mana ni? Kalau engkau, aku, kami tak ada. Kalau dia boleh keluarkan siapa dia. Jadi dalam ayat ni dia keluarkan tak? Tengok. Allazina. Jadi mereka. Dia boleh jadi domer. Fa'il ni dia boleh jadi domer dan boleh zahir. Zahir. Jadi dalam hal ni zahir dia ni lah. Jadi kita terima apa kat sini? Tu tadi kata telah datang oleh ia kan? Oleh siapa? Oleh orang-orang yang. Faham? Orang-orang yang. Jadi terjemah apa? Oleh orang-orang yang. Ini orang-orang ni apa? Fa'il. Serupa juga huwa dalam ni. Huwa asal dia kan? Fa'il lah tu. Siapa huwa tu? Al-lazi. Yang sama. Okay, jadi kita tak payahlah oleh ia, oleh lagi. Sebab dua kali oleh kan? Jadi terjemah macam mana? Telah datang oleh? Telah datang oleh? Apa cikgu? Orang-orang yang terus. Ringkaskanlah sebab benda yang sama. Tak payah ulang dua kali. Telah datang oleh orang-orang yang min? Daripada. Darilah kan? Dari? Qobli kan? Dari sebelum? Him? Daripada mereka. Kemudian min dari kalangan daripada juga ni daripada rasulin, daripada roh mana-mana rasul lah, daripada mana-mana rasul ni general ni, sebab tu dia rasul tak ada alif lam kan.
daripada mana-mana Rasul. Walaupun makna dia mufrad seorang Rasul kan, tapi juga memberi makna general mana apa? Ramai. Mana-mana Rasul lah. Setiap seorang daripada Rasul tu. Tak kira lah Rasul mana pun. Faham eh? Lepas tu kita kata mana-mana Rasul. Daripada mana-mana Rasul. Kita cuba balik. Kazalika. Seperti itulah. Boleh tambah. Seperti itulah. Ma. Tidak. Atau. Telah datang. Oleh siapa? Tak yakya dah. Sebab benda sama kan? Dia ni. Oleh orang-orang. Yang dari sebelum daripada mereka. Kenapa ni daripada? Daripada sebab dia ni mudhaf ilaih. Kita tambah daripada tu sebab mudhaf pun ilaih. Kan? Daripada sebelum daripada mereka min daripada rasulin mana-mana rasul rasul. Okey, nanti boleh terjemah seorang-seorang. Sekali lagi kazalika, saya terjemah ikut seperti itu, seperti itulah, seperti itulah. Tidak telah datang oleh orang-orang yang dari sebelum daripada mereka, daripada mana-mana Rasul. Boleh tambah mana-mana Rasul pun. Kan? Daripada mana-mana Rasul pun. Kemudian, illa melainkan. Jadi, ni ada kaedah sebenarnya. Ma illa, tapi dia jauh sangat lah. Kita asingkan boleh, kita nak combine. Tidak lain pun boleh juga mana dia. Tapi kita, illa ni melain. Kita kecualikan lah. Ilah ni mana apa? Melainkan. Qalu. Telah berkata. Siapa? Nampak? Ada juga sama kan? Qalu telah. Ada zaman kan? Betul? Ada. Fa'il. Berkata. Fa'il dia. Mereka. Boleh tak dizahirkan? Boleh tak dizahirkan macam yang ni? Boleh. Ha? Boleh ke? Boleh tak? Dia mereka ni ubah jadi lain. Tak boleh lah. Sebab tu saya kata ni hanya dia je yang boleh zahir. Mereka tu sebab apa? Mereka tu kat sini ni dah ada lah. Dia kat sini nampak tak? Tersembunyi kat dalam. Sebab tu dia boleh keluar zahir macam ni. Yang ini tak ada kan? Mereka kat sini ni. Wow ni lah mereka dah. Tak boleh. Mereka lah. Dah terang lah. Sebab tu hanya untuk huwa hiya saja yang dia boleh keluar oleh apa. Yang lain tak boleh. Qalu apa saya? Telah berkata oleh mereka sahirun. Sahirun ini adalah sihir. Jadi sahirun. Jadi kat sini dia ada mahzuf. Mubtada dia mahzuf. Mahzuf pun mubtada kat sini. Dia ada apa tak ada kat sini? Dia ada ha. Haza. Haza sebenarnya. Haza sahirun au maj nun atau orang yang gila. Sekali lagi illa apa tadi? Illa melainkan qalu dah berkata oleh mereka sahirun. Ini adalah sahirun sihir. Bukan sihir lah sebenarnya. Apa dia? Seorang penyihir. Sebab apa? Sebab ni isim. Isim fa'il ni. Kalau sihir, dia bahasa dia sihrun. Ni sihir lah. Kalau sahirun, kita boleh letak yang ke depan. Yang menyihir ataupun penyihir. Sebab ni kata perbuatan.
perbuat, kata kepada pelaku perbuatan tu. Faham eh? Ha. Ini apa? Sihir je lah kita kata. Sama juga dengan sajadah. Sajadah apa? Bukan. Sujudan. Sujud. Sujud lah mana dia. Tapi kalau bentuk dia macam ni, sajidun, apa ni? Yang sujud ataupun orang yang sujud ataupun pesujud lah. Tapi tak boleh pakai pesujud tu. Orang yang sujud lah. Faham eh? Ni isim fa'il nama dia. Ni bila ada alif ni. Ada alif macam ni. Selepas alif balik bawah. Balik bawah. Alif selepas dia balik bawah. Ingat eh? Tukang sihir. Boleh? Tukang. Tukang. Sihir. Boleh lah. Dia kena terjemah macam tu. Kalau sihir tu bahan tu. Faham? Bahan dia. Ni bukan tujuk pada bahan. Orang yang buat kerja tu. Mereka dituduh Nabi ni buat kerja jahat tu. Kerja buruk tu. Boleh faham? Okay. Sahirun lagi. Au. Atau. Majnun. Majnun. Seorang yang gila. Seorang yang tertutup akal. Jadi dua tuduhan ni kontradik sungguh dua tuduhan ni. Faham? Sihir ni kira cerdik lah kan. Tiba-tiba Majnun gila pula. Ini balik lah. Okay. Boleh nampak eh? Sekali lagi. Kecuali apa dia? Melainkan. Dah berkata oleh. Okay. Ini adalah seorang tukang sihir lah kan. Tukang sihir. Atau seorang yang gila. Ya, dengar orang suara. Atau seorang yang gila. Barakallah. Okey. Cuba terjemah balik semula. Kazalika daripada awal. Kajian ni dulu. Seperti itu. Orang-orang ah jemaah, orang-orang yang dari ke daripada? Dari. Dari sebab selepas ni ada? Ni apa? Tempat ke? Masa. Apa? Masa. Dia ada tiga, ada tiga benda. Ni terjemah dari. Apa dia? Masa. Masa. Lagi? Arah. Dia orang dalam Zoom dah jawab awal lah. Siapa? Siapa yang cakap dalam ni? Cikgu Fuzial. Cikgu Azalina. Cikgu Azalina. Dia ada. Dia dua kalimah lah. Urup Jah ni ada dua kalimah tu. Dia boleh jadi makna kepada satu benda. Dia ada min. Dia ada ila. Min ni dia ada dua makna kan. Satu ada dari, satu lagi dari. Ila pun ada dua makna juga. Apa dia? Ke ataupun kepada. Kita bagi orang, kalau kita belajar kita ingat mana-mana pun boleh lah. Sebenarnya salah dari segi bahasa kan. Dari ni nak pakai, dari dengan ke ni hanya nak pakai bila? Ni. Ini yang membezakan ni. Dari dengan ke ni dia ada tiga. Pertama tempat. Senang kita ambil yang senang. Apa nak ingat? ATM. Apa dia? Arah. Tempat. Masa. Jadi untuk ini saja guna dari ataupun ke. Saya. Dia datang ke. Ke mana? Ke kelas. Tempat lah kan. Dia pergi ke atas. Tak boleh kepada atas. Saya nak ke utara. Saya pergi ke sana. Apa? Dari Isnin ke Selasa kan. Macam itulah. Jadi semua ni kita kena guna dari atau ke. Kalau min dia dari, kalau ilah pakai ke. Ini asas basic. Boleh ingat lah semua kot. Lepas ni kita try lah apply mana-mana ni. Baik, dengan ni sebenarnya kita mengenal pasti kalimah ni, kita tahu mana satu dia punya structure dia. Qabli ni mana? Qabli ni mana? Masa.
Kan? Kau beli ni zaman, zaraf zaman. Baik eh? Jadi, dari sebelum daripada mereka. Min lagi tengok. Min ni apa pula? Daripada sebab dia bukan tiga ni, ini rasul. Boleh eh? Daripada mana-mana rasul pun ilah melainkan qalu sahirun, ini adalah kalau nak lagi lengkap kita tengok ni berapa, jamak ke ramai? Jamak ke ramai pula, sama je. Jamak ke mufrad? Mufrad. Betul, mufrad. Mufrad eh. Kalau ramai macam mana? Ramai. Sahiru tambah waw nun jelah. Kan? Sahirun ramailah para penyi, para penyihir. Okey. Sahirun au seorang tukang sihir atau seorang yang gila. Habis eh. Okay. Simpan eh. Dapat terjemahan ni eh. Kita nak masuk ayat yang ke-53. Pendek punya sikit. Atawasaw. Macam mana terjemah? Atawasaw. A ni. A ni. Potong eh. A. Atawasaw. A apa maknanya apa? Apakah? Apakah? Harf apa ni? Isim ke huruf? Okay. Jadi, ni nama dia istif. Ni huruf. Huruf istif. Itifam ni dia ada huruf dengan ada isim. Isim istif. Apa? Isim pun ada. Huruf istifam hanya ada dua je. Huruf istifam ada dua je. Kenali, nak kenal isim istifam, kenal huruf istifam. Makna-makna dia adalah lah. Makna dia apa? Makna dia adakah. Adakah. Soalan lah kan. Itu makna dia umum lah. Jadi huruf istifam hanya ada dua je. A dengan hal. A dengan hal. Faham eh? Ini istifam. Yang lain semua kaifa ke apa semua isim. Dua je. Boleh? Yang lain semua isim lah. Sebab orang kata tak tahu huruf mana satu ni isim istifam ke harf istifam ni. Huruf istifam ni je A dengan hal saja. Jadi ni kira isim ke huruf? Isim istif. Huruf istif. Istifam. Harf. Okay. Jadi adakah tawasau? Tawasau? Tawasau ni apa? Daripada perkataan apa ni? Wasiat, betul. Jadi daripada wazan tawa tafa'ala. Jadi tawa so. Jadi kalau dia jadi asal dia wa. Wa waso lah. Di tawaso maknanya bila sebut tawa ni dia ada makna apa? Saling. Ingat ni. Ni wazan dia sama dengan tafa tafa'ala. Contoh banyak kita guna dalam kita punya. Ni Ramadan lagi dia guna banyak ramai. Apa dia? Tada. Itulah dia. Talarus. Daripada perkataan darosa. Tada rosa maknanya? Darosa maknanya pelajaran, belajar. Tada rosa? Saling belajar. Saling belajar. Tapi kalau baca, dengar, baca gitu je, saling belajar tak? Buat bulan Ramadan. Sebenarnya lah. Tak lah. Dia tadarus ni saling belajar, mendalami. Dan dia, antara makna dia ni, makna yang wazan tafa'ala ni, ini penting makna dia. Makna dia, musyarakah. Ambil makna ni. Musyarakah. Baina. Isnain.
Kemudian fasa'ida. Musyarakah bainal isnain . Maksudnya apa? Musyarakah maknanya? Pemuafakatan. Ini dua perkataan syirik kan? Syarakah maknanya sekutu, maknanya kongsi. Jadi berkongsi perbuatan tu dikongsi oleh dua pihak. Dua pihak buat perbuatan yang sama. Perbuatan yang dikongsi oleh dua pihak. Lalu berlaku apa? Sa'idah apa? Peningkatan. Tapi kalau tak ada peningkatan, kan? Itu bukan, bukan saling lah. Faham lah? Ini makna dia. Perbuatan, satu perbuatan tu kita sama-sama buat. Buat untuk muafakat sama-sama. Sampailah apa? Boleh? Berlaku sesuatu. Peningkatan. Sa'idah. Lalu berlaku ke tingkat. Faham? Sa'id ni apa dia? Sa'id ni naik. Kenaikan. Jadi orang pun tak faham kan? Guna tadarus kan? Selama berlaku dah 40 tahun, 50 tahun. Apa peningkatan dia? Sama aja. Tak faham-faham juga contohnya. Jadi sebenarnya, faham tak? Kena tak benda tu? Tak. Itu penting tu. Faham tak suka? Betul tak? Ditakuk yang lama, sentiasa gitu je. Jadi kita kena ubah, kena bagi faham masyarakat ni. Ini istilah-istilah ni kadang-kadang sebab orang yang belajar je dia rasa dia tak nampak benda ni kena didedahkan kat semua. Ni bukan untuk pelajar nahwu je sebenarnya. Manfaat tak kalau orang awam tahu makna ni? Tahu istilah ni. Manfaat besar lah. Dia orang sedar yang dia orang ni tak buat apa-apa punya. Tapi orang tak sedar. Kan? Kita tak rasa ada kepentingan. Jadi orang yang belajar pun dia pun tutup sama dia je. Dia tahu ilmu gitu, rasa ilmiah sangat. Tapi tak cakap kat orang pun. Sebab dia rasa macam, ini hanya untuk... Sedangkan ni, semua orang kena tahu makna ni. Ada istilah nahwu makna yang kita kena beritahu awam. Dan orang awam hak, berhak untuk tahu. Masyarakat kena tahu. Sebab benda mudah je. Jadi ni makna dia saling tu. Sebab tu muja... bukan. Apa lagi? Tak ada rasa lagi? Ada lagi tak? Ta'awana. Kan? Wa ta'awanu tu. Saling bertolong. Tolong. Begitu. Jadi itulah. Makna tawasau maknanya apa? Adakah tawasau? Jadi ni fi'il. Madi . Kaedah yang sama macam ni. Jadi ya. Tawasau dia kata wasiat. Wasiat maknanya pesan. Berpesan. Jadinya adakah telah saling berpesan oleh mereka? Betul. Betul dalam Zoom. Adakah telah saling berpesan oleh mereka? Betul. Cuba terjemah balik. Tawasau. Lagi? Saling berpesan oleh mereka. Pihi dengan hi nya. Bi ni dengan tentangnya. Bi ni tentangnya. Tentang apa ni? Apa wasiat dia? Nya ni rujuk pada ni. Domain ni mana dia punya? Kita kena tahu tu domain dia. Apa dia? Maknanya? Ni dua. Ni dengan ni. Sama je. Zaman mana pun dua-dua tuduh sama je macam ni. Mereka jumpa ke sama dia? Mereka saling pesan ke? Lepas ni kalau ada Rasul datang cakap tuduh diorang penyihir ataupun orang gila cakap. Tak ada. Kan? Kaum Ad dia habis dah. Adakah dia pernah berwasiat kepada kaum Samud? Tak pernah. Jadi ni bukan pada tu sebenarnya. Tapi Allah nak terangkan perangai orang ni memang dia akan jadi serupa. Walaupun dia tak pernah jumpa. Orang ni jahat ni, perangai dia memang macam tu. Betul lah nak kata tu. Perangai dia serupa je. Tak kira zaman mana pun penjahat ni, orang buat jahat, jenayah dengan Tuhan ni, sejauh mana pun zaman tu, memang pattern dia gitu je.
Sebab tu kita kata nanti, kita kata hari ni apa? Oh, ini jenayah baru ni. Zaman dulu tak ada. Tak, memang begitu. Berulang, benda yang sama je. Mana sampai kiamat pun, sebenarnya benda tu, ada tak zaman Rasul? Ada. Dulu-dulu pun dah berlaku dah. Cuma mungkin nama je lah. Nama je lain sikit. Perangai sama je. Jadi, Allah tanya, adakah, apa dia? Telah saling berpesan oleh mereka tentangnya, tentang ni. Eh, label-label ni. Ha. Jadi, bagaimana bal? Bal ni apa? Bahkan. Bahkan. Apa fungsi dia? Jawab dia. Ha. Ini fungsi dia. Dia nama dia harf huruf juga ni. Eh? Idrob. Eh? Idrob. Maksudnya, sangkalan. Fungsi dia untuk menyangkal satu kenyataan dan memindahkan kenyataan yang lebih yang betul. Faham? Faham eh? Ada satu kenyataan, contohnya kenyataan awal ni. Jadi fungsi bal ni, dia nak sangkal kenyataan sebelum untuk apa? Dan dia nyatakan ini kenyataan sebenar. Faham? Itu fungsi bal. Jadi kalau jumpa dalam Quran bal contohnya, balhum adal. Ha, surah 7 contoh 179 eh. Kita tengok Ustaz. Bagi nampak dia punya tu. Ha, macam ni. Ulaika kal an'am. Kan? Ini kenyataan pertama apa dia? Mereka itu Allah kata macam binatang ternak. Kan? Kita pun dah rasa, oh okey binatang ternak. Allah sangkal kenyataan tu. Kenyataan pertama. Eh, bukan sebenarnya. Hum adal. Lagi jahat dulu tu. Lagi teruk lagi. Nampak tak? Ha. Dia sangkal kenyataan first. Then dia bawa satu kenyataan yang lebih dahsyat. Itulah fungsi huruf ni. Bal. Boleh faham? Eh? Nanti carilah buat kajian. Bal dalam Quran cuba tengok. Baru nampak lah dia punya apa? Perbezaan makna tu. Dan kita akan rasa, ya Allah, dahsyat makna tu. Kita kita baca biasa je. Ha? Ini fungsi dia. Bal ni Allah nak kata gitu. Orang tu kata dia ni perompak. Ya, dia perompak. Bukan, bahkan dia ni sebenarnya lagi dahsyat. Oh, eh? Macam itulah. Kenyataan yang lebih mengejutkan Allah nak bagi. Yeah. Itu fungsi dia. Bukan setakat itu je. Ya, itu nama dia, dia sangkal kenyataan pertama dan dia bukan setakat itu saja. Yes. Tetapi bahkan. Okey, eh? Boleh faham eh? Bal. Jadi bahkan hum mereka kaumun balik pada surah tadi. Oh, adalah kaum surah apa tadi? 51 ayat 53. Okey, jadi kita terjemah balik. Atawasau, adakah tawasau apa? Telah saling berpesan oleh mereka, ada mereka ni eh. Super eh. Bihi tentangnya bal bahkan hum mereka kaumun adalah. Ha, tambah apa? Ada adalah eh. Adalah. Adalah kaumun kaum tagun kaumun tagun. Okey, ini sifat eh. Kita kata yang kaum ni dia satu kalimah mufrad bermakna jamak, makna dia jamak. Contohnya nas, annas, contohnya nisa. Nisa kan? Kalimah nisa. Perempuan. Tak ada kalimah nisa mufrad ada tak? Perempuan mufrad tak ada. Nisa tak ada. Nisa tu memang khas untuk perempuan yang menunjukkan ramai je. Sama juga Anas. Anas, manusia. Disebut manusia maknanya? Ramai, kan? Ha. Jadi kalimah. Seorang. Ha? Oh, Anas. Anas seorang pula. Tak apa. Jadi, macam kaumun pun sama ni. Kalimah ni. Kaum, bila sebut kaum maknanya? Satu kaum kita kata kan? Eh tak, memang satu kaum. Tapi sebenarnya, nunjukkan? Ramai lah tu. Okey eh. Jadi bila dia kalimah ni, kalau ikut dari segi bentuk kalimah ni, mufrad lah kita kata, mufrad. Tapi tengok limi sifat ni. Ni apa? Jamak muzakkar
Salim lah, dia dijamak sifat dia. Jadi kita tak boleh sebut dah orang-orang yang melampaui batas, tak payah kita sebut dia. Bahkan mereka adalah kaum yang terus je melampaui batas. Tak payah sebut orang-orang yang melampaui batas. Tapi kalau nak jimat orang-orang yang ikut ni, kaedah berapa ni? Kaedah 7 kan? Kaedah apa? 7. Orang-orang yang sekalian para orang-orang yang kan. Jadi tak perlu pun kita boleh kecualikan sifat. Okey, kita jemaah daripada mula semua sekali ya. Jap. Pukul 10 suku kan. Lama pula kita kan. Okey. Terjemah daripada mula. Ikut saya dululah. Seperti itulah. Tidak. Telah datang oleh orang-orang yang dari sebelum daripada mereka, daripada mana-mana Rasul, melainkan telah berkata oleh mereka, ini adalah tukang sihir, adalah seorang tukang sihir, atau seorang yang gila. Adakah telah saling berpesan oleh mereka tentangnya, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Boleh? Dapat aku eh? Tetes dia seorang. Cikgu ni jangan. Boleh aku? Seperti pula, tidak telah datang oleh mereka, telah datang oleh orang-orang yang dari sebelum daripada mereka, daripada mana-mana Rasul, melainkan telah berkata oleh mereka, ini Hazar adalah seorang penyihir, seorang tukang sihir, penyihir, atau seorang yang gila. Adakah telah saling berwasiat, boleh? Saling berpesan-pesan oleh mereka tentangnya, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Hasan, wakil lelaki dah jaya. Perempuan siapa nak? Cikgu Zainah. Cuba je. Seperti itulah, tidak telah datang oleh orang-orang yang dari sebelum daripada mereka, daripada mana-mana Rasul, melainkan telah berkata oleh mereka, adalah tukang sihir atau seorang yang gila. Adakah telah berpesan, telah saling berpesan oleh mereka tentangnya, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Oh, lupa. Torut ni maknanya apa? Melampaui? Tahu kan mana dia? Toro. Daripada perkataan toro. Toro. Pergi mana? Izhab ila Fir'auna innahu toro. Toro. Melampaui. Maksudnya telah berlebihan daripada had dia lah. Kita dah bincangkan dalam surah Qalam ada. Iza torol mak, kan Allah kata apabila torol mak, maknanya air telah melimpah daripada had dia. Itu maksud torol lah. Baik, boleh kan? Kita tengok sikit. Likazalika ma atallazina min qablihim, demikianlah tidaklah datang
rasul-rasul sebelum daripada mereka. Seorang rasul pun daripada sebelum mereka. Melainkan semuanya mereka kata apa? Mereka tuduh yang setiap rasul yang datang itu penyihir ataupun seorang yang gila. Kerana apa ni? Kerana nak mempertahankan ni. Wala taj'alu ma'allahi ilahan. Pesan rasul apa ni? Pesan semua rasul datang. Rasul yang datang ni yang mereka tuduh dua tuduhan ni macam ada jet dia pula nak naik riang-riang. Gembira dia. Okey. Maksudnya ni pertama ayat sebelum ni kita apa? Apa tugas rasul? Rasul datang. Rasul datang supaya halang mereka. Supaya suruh mereka apa? Fafirru ila Allah, maknanya apa? Tauhidullah. Rasul datang, tugas dia ajak manusia untuk mentauhidkan Allah ataupun u'budu. Kalau peringatan mana? U'budullah lah. U'budullah. Abdikanlah diri kepada Allah. Itu tugas rasul. Kemudian wala taj'alu ma'allaha ilahan akhar. Maknanya apa? Jangan syirikkan Allah. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah 16:36. 16:36. Jadi walaqad, dia baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Jadi walaqad maksudnya wallahi qad. Wallahi qad lah sumpah. Demi Allah qad benar-benar. Maksudnya tahqiq, Allah mentahqiqkan kenyataan ni. Tahu mentahqiqkan ni mengesahkan kenyataan. Qad tu fungsi dia mengesahkan kenyataan. Allah kata apa? Ba'asna fi kulli ummati rasulan. Kami mengutuskan setiap umat itu rasul. Untuk bawa jalan ani abdullah, memerintah abdikan diri kepada Allah dan wajtanibu dan jauhi ijtanibu ni maknanya jauhilah apa dia ni perkataan ni pun penting kan ni ijtanibu apa dia ijtanibu ijtanibu ni daripada wazan apa ni? Ijtanaba, ijtana, kan? Ijtanaba. Dia pertemukan janaba lah. Janaba maknanya apa? Jauh. Ijtanab, ijtanaba. Sama tak? Janaba, janab tu jauh lah. Ijtanaba, jauh juga. Ha, kan ada makna ada lain tu, ada makna lain sebenarnya. Apa maksud dia? Jadi ni wazan dia tengok ah if ta ala wazan dia. If ta ah if ta ala wazan dia. Ada alif, ada ni pula lain. Tadi lain kan?
Tawasau kan, ada alif kan? Ta dengan alif kan? Itu fungsi dia apa? Perkongsian antara dua pihak kan, buat kerja sama supaya apa? Berlaku pening. Ah, ha, ini pun pula apa pula? Ha, jadi ni tanawuk bukan. Dia lil husul. Serengkan lah, lil husul lil fa'il. Fa'il. Hasil. Ha, keberhasilan daripada perbuatan. Jadi, sebelum berlaku ni, mesti ada berlaku janabah. Ha, mesti ada, contohnya macam ni. Jama'ah apa? Jama'ah apa? Mengumpul. Okay. Mengumpul kan? Perbuatan lah, fi'il. Kemudian, ijtama'a. Apa ni? Bukan. Apa ni? Ha? Kumpul. Kenapa? Sebab ada berlaku ni. Jadi sebelum muncul ni, mesti ada proses ni. Barulah ni untuk apa? Hasil. Husul fi'il. Faham? Wazan iftalan ni adalah dia akan ada wujud bila ada ni. Baru ada. Jadi kalau manusia tak usaha untuk janab, untuk usaha jauh, berlaku tak ijtanibu? Terhasil tak jauh daripada taurat? Tak lah, tak belajar. Lepas tu hidup main jalan je. Tak fikir nak tahu wahyu apa. Tak tahu, tak ambil apa yang Rasul ambil. Tak ada usaha. Sebab tu Allah tak guna perkataan wajanabu ke? Wajatanibu, sebab Allah kata apa? Kamu kena usaha untuk jauh daripada taurat. Sebab taurat ni sendiri akan datang kat kamu. Faham tak? Ha, kamu kena usaha nak jauhkan diri. Sebab tu banyak wazan. Contohnya, wa'atasimu bihablillah. Allah berkata perkataan sama juga. Aswamah tu jaga. Pelihara. Tali Allah tu jaga kan? Allah kata, wa'atasimu. Maksudnya apa? Kita kata berpegang teguh kan? Mana boleh berpegang teguh? Tak jaga langsung pun Quran. Nak pegang teguh dengan Quran macam mana? Kan? Jadi, wujud ada alif ta ni, dia tak akan ada. Tak akan berlaku. Iftala ni. Tanpa ada kerja sebelum. Tanpa ada kerja dia. Ha, faham kan? Boleh faham ni? Ya Allah. Maknanya? Ha, gitulah. Term dia tu. Boleh ya? Banyak ada dalam fi'il. Kalau jadi kita perhatikan. Kalau ada alif depan, ada ta. Oh, ini naik, maknanya kalimah ni berat. Boleh ya? Ini adalah hasil ni. Bukan ini tiba-tiba jadi. Faham kan? Ha. Banyak. Wa' tasimu. Samalah kalimah pun. Jadi kena faham. Lil husul lil fi'il. Ini adalah untuk keberhasilan perbuatan. Sesuatu perbuatan. Barulah terhasil. Terselamat jauh daripada taurat. Kalau tidak, memang sentiasa di dalam lingkaran tu. Apa itu taurat tu? Taurat pula. Kuluma. Umbida. Mindu. Saya padam balik lah. Umbida mindu nil. Mindu nilah. Taurat ni setiap apa yang diibadahi selain daripada Allah. Jadi Quran ni banyak Allah kata wa'abadat taurat. Jadi Allah kata la ta'budu syaitan, kan? Taurat ni taurat. Apa dia hijab? Taurat ni kita boleh kata jin, syaitan, asnam. Asnam ni apa dia? Berhala ataupun satu buatan kita yang kita meyakini dia dapat faedah. Kita buat sesuatu, lepas tu kita rasa dia. Sebab tu daripada asnam ni, asnam kan, kalimah as. Asnam. Ini daripada perkataan sonam. Sonam ni maknanya apa? Azimat. Faham? Daripada perkataan ni lah sebenarnya. Azimat.
Asal-asal gitu je, kecil-kecil je kita buat ni, kita rasa dapat faedah ni, kan? Tangkai kita pakai, kita buat. Jadi dia percaya, dia yakin yang ini yang dapat beri dia faedah, manfaat dan tolak mudarat contohnya. Akhirnya jadi apa? Lebih besar. Jadi bentuk apa? Berhala supaya boleh buat secara beramai-ramai terus, kan? Ha, faham ah? Ha, ni dia. Ha? Ha, apa berjemaahlah pula. Faham? Jadi itu maksud siapa yang jadi berhala tu? Kena faham makna asnam ni. Jadi ingat berhala ni kadang-kadang dia tak ada berhala kat situ. Apa? Ada keluar lidah ke gambar gajah ke tak? Dalam kereta je. Ada. Faham? Iaitu tangkal. Kat tangan je. Seolah-olah sama je, lebih kurang je. Faham? Dia yakin benda tu. Tak ada tu, dia kena pakai ni kan? Tak ada ni, dia rasa tak ada kebal lah pula. Tak selamat dia berjalan ni, takut dia nak keluar kalau tak pakai tu. Betul tak? Memang macam tu pun. Takut kita pun tu. Ah, takut tu. Tapi kalau ada keperluan kan, sebab apa, itu untuk ini benda yang baik, kita tak tahu, kita tak ada apa-apa. Tapi kita menyangka benda tu. Kalau handphone mungkin keperluan kan, susah nak contact orang. Lainlah cerita lah pula kan. Tapi jangan sampai meyakini tu lebih pula kan. Baik ya. Lagi jin syaitan lagi. Ada satu hadis ni, tutup dengan hadis ni lah. Tauruk ni. Nabi kata, Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dinar. Wa abdud dirham. Wal qatifah al qatifah wal qamisah qami empat ni Nabi kata. Celakalah hamba dinar, dirham, qatifah, qamisah. Apa maksud dia? Dinar ni wang lah, wang besar. Dirham wang kecil. Kan? Wang besar, wang kecil. Qatifah baju yang berjenama, yang lembut. Qamisah baju yang tebal, yang berjenama, pakaian. Nabi kata celaka. Lain Nabi kata maknanya hamba. Jadi hamba ni ada banyak, hamba jin, hamba syaitan, hamba berhala. Kan? Hamba tauhid. Dan Nabi kata hamba duit, duit besar, hamba duit kecil. Hamba qatifah, hamba khamisah. Apa dia Nabi kata? Fa iza u'tiya iza u'tiya radiya ra radiya. Apabila dia dapat, dia dia gembira, dia reda, dia puas, puas hati. Iza u'tiya radiya. Apa lagi satu lagi hadis tu? Jap. Iza lam yu'ta Iza lam yu'ta sakhita sakhita. Jadi bila dia dapat ni, dia puas hati. Bila dia tak dapat, dia marah, dia tak suka. Jadi pastikanlah kita apa, dengan apa rezeki yang kita ada tu kan,
Ha, ni sifat dia lah. Bukan bermakna dina dirham ni salah. Kita kerja nak dapatkan ni bukan maknanya salah. Maknanya apa? Bila tak dapat, kita tak puas hati. Ha, usaha ni tak dapat, tak puas hati. Bila dia dapat, dia peroleh, dia rasa suka. Dan bila tak dapat, dia tak puas hati. Dia rasa marah. Jadi, orang yang macam ni juga termasuk je kan? Orang yang mensyirikkan Allah. Ha, mensyirikkan Allah. Sebab tu nak kata abadu dinar. Perkataan abadu tu. Ha? Ha. Jadi, kerana seruan ni lah, mereka ni akhirnya apa? Tak puas hati dengan Nabi ni, para Rasul ni, dan mereka tuduh macam-macam. Kerana apa? Rasul ni dia, balik pada surah tadi, 51 ayat, 52, 53, ni. Yang mana Rasul ni ajak untuk, la taj'alu ma'allah ilahan akhar. Iaitu maksudnya, semua benda ni. Rasul ajak sembah Tuhan. Rasul ajak suruh sedekah. Rasul ajak suruh keluarkan harta dia semua. Banyak lagi. Semuanya kerana mereka kena tinggalkan. Mereka kena usaha untuk korbankan dan sebagainya. Jadi kerana itulah mereka ni marah dengan para Rasul ni. Sehingga menuduh sihir dan juga gila ni lah. Bahkan mereka ni apa? Sebenarnya sama-sama adalah kaum yang Torun. Apa ni? Semua ni adalah nama dia kaum yang melampaui batas. Jadi sedangkan Allah kata tadi suruh jauhi kepelampauan. Torun ni semua sekali. Syirik, melanggar hukum Allah dengan manusia. Itu jemaat Torun. Torun ni apa saja yang melampaui batas, Allah kata jauhilah Torun. Torun ni semua benda tu sebenarnya. Tapi yang paling besar lah sembah mensyirikkan Allah lah, paling besar. Kullu ma'ubidu min dunillah ni besar makna dia. Bukan hanya sembah bahala saja rupanya. Kita juga boleh dekati Torun, tak jauhi. Apabila kita ni bersikap macam hadis Nabi sebut ni. Baik. Jadi saya rasa cukup lah untuk sama. Hiburan dengan sukan. Buka surah 14 ayat 34. Sekejap eh. Teruk juga ke? Bukan. Surah 14 ke? 27. Sekejap. Surah 6. Surah 6. Ayat 34. Ayat 32. Hiburan kesukaan, jawapan dia kat sini. Surah 6 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahw. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Jadi dalam ni ada hiburan dan sukan. Kat mana tu? Laibun hiburan. Laibun sukan. Lahun hiburan. Dan tidak lain dunia ini hanyalah hiburan dan sukan lah. Memang dunia macam itulah. Dunia adalah hiburan dan sukan. Permainan. Apa beza lahibun dengan lahun ni? Lahun ni dia kepada batin. Lahibun kepada zahir. Lahun ni keseronokan batin yang dicari oleh manusia. Dan lahibun keseronokan apa? Fizikal yang dicari oleh manusia. Sama je dua-dua. Dia memang saling melengkapi. Tak akan lengkap kalau laibun tanpa lahun. Tak akan lengkap lahun saja tanpa laib. Dia tak akan. Dia akan jadi dua serangkai yang... Tapi Allah kata apa? Waladdarul akhirah. Tapi
sebenarnya apa yang pastinya dah negeri akhirat itu adalah khairun lebih baik. Tapi untuk siapa? Siapa yang akan fikir akhirat lebih baik dan lahu dengan laibun ni tak baik? Lillazina yattaqun. Kalau orang yang bertakwa aje dia akan boleh singkirkan rasa baiknya tadi, dua tu. Faham? Eh? Takwa saja yang dapat kita keluarkan. Jadi sebab tu afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal fikirkan? Jadi hanya orang takwa aje yang boleh jauhi daripada dunia ini semata-mata untuk laibun walahun saja. Ni jawapan pendek dah, ringkas boleh kot lah. Kalau nak lagi dalam surah 29 ayat 58 rasanya. Ya. 50 ayat 64. Ayat 64. Sama juga ah. Ha? Ha, tadi surah 6 32 29 64. Sama juga wamal wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa, terbalik pula ah. Tadi laibun walahun kan? Lahun walaibun pula. Ha, terbalik. Dia kena tengok ayat sebelum ni cerita kenapa lahun dulu, kenapa laibun kau. Itu nantilah. Ha, dia ada. Dia punya kenapa Allah kadang-kadang lahun dulu, kenapa laibun kemudian? Kenapa pula tadi laibun dulu, lahun kemudian? Ha, nanti kita ni kan. Jadi Allah kata wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat itu apa? Lahiyal hayawan. Hidup yang sebenar. Yang ini sebenarnya tipu je. Sekejap je, tak ada apa-apa pun rupanya. Ha. Tadi Allah kata lebih baik bagi orang yang bertakwa kan. Yang ni Allah kata orang yang bertakwa dia nampak hidup sebenar kat mana? Akhirat. Kalau nampak sebenar hidup kat akhirat, jadi dia nak buang masa tak dengan laibun walahun? Minta maaf lah, dia kata tak adalah, sorry, ini bukan dunia saya. Ini bukan dunia saya. Dunia saya sebenarnya tu. Jadi laukanu, tengok penting, laukanu yang alamu. Tadi Allah kata afala tak gilun, tak ada akal ke, tak boleh fikir ke? Yang ni pula, tak ada ilmu ke? Tak nak belajar, tak nak ambil tahu ke? Nampak tak? Pentingnya. Inilah, bila tanya, apa? Tawud tu termasuk ke? Ya, dia boleh jadi tawud. Sebab apa? Dia menjauhkan kita, bila dia menjauhkan kita daripada? Sepatutnya, perintah Allah. Perintah Allah suruh kita ingat, akhirat dekatkan diri kan? Dia boleh jadi tawud. Tapi adakah maknanya bahan ni yang salah? Bukan. Siapa yang salah? Kita lah. Bila kita, macam tadi lah. Adakah dinar dengan dirham ni salah? Tak. Sama juga. Jadi itulah. Jadi tujuan hidup kita akhirat. Kalau tujuan hidup dia tu dua ni, maknanya dia memang ahli dunia. Jadi tanda dia bertujuan itu mesti dia sungguh-sungguh fokus benda tu kan. Kat mana seorang tu fokus? Banyak hidup dia memang dua tu je ataupun sebenarnya untuk akhirat. Banyak dia belajar apa? Dia tahu apa? Itulah bukti tujuan hidup dia. Bukti tujuan hidup adalah tengok kepada dia punya tindakan-tindakan dalam hidup dia. Itulah bukti dia. Kalau hidup dia memang sibuk dengan tu dan dia fokus dan dia pandai benda tu je, itulah tujuan dia. Kalau betul dia, akhirat ni kehidupan dia, dia akan buat apa? Pertama, macam mana dia dengan Quran? Kan? Pengetahuan dengan Quran macam mana? Cara fikir akal. Akal dia menurut tak apa yang Quran sebut. Sebab tu apalah tak hilang tu. Jadi itulah. Jadi, boleh eh? Dapat eh? InsyaAllah ni dua jawapan lah. Ayat. Okey. Alhamdulillah. Aku lakau lihaza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al haza jama'ana jama'al marhumah wa tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'sumah. Allahumma inna na'uzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.